أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع سير المسلمين والمسلمات sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat wabil khusus Bapak Sakib pemilik Banafe Seri Alam ini para asatid, para asatidah yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat dan para pemirsa dimanapun berada berbeda negara, berbeda kota yang mudah-mudahan Allah jadikan muamalah kita pada hari ini betul-betul menjadi sesuatu yang baik sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan insyaAllah karena memang betapa banyak syariat dalam Islam ini yang menggiring kita untuk paham bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat akan diangkat derajat yang banyak buat orang-orang yang mau menuntut ilmu subhanallah banyak orang yang terkecoh di atas dunia ini hidup ini untuk apa ketika dalam Al-Quran di surat Al-Isra Allah berfirman وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Ada ayat yang mengabarkan kepada kita bahwa takdir ini Allah yang buat. Hidup di atas dunia ini bukan cuma untuk tamattu, menikmati dunia. Karena terkecoh kita dengan dunia. Ketika Rasul mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Aku luzada min dhalik. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Ini Rasul kabarkan kepada kita bahwa umur umatku antara 60-70. Aqallu zada min dhalik. Ada yang lebih dari 70 ada. Aqallu. Tapi sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit insyaAllah. Amin. Karena orang mana yang mau umur pendek. Semua umur panjang dia mau. Betul? Walaupun dia minta umur panjang, dikasih panjang dia bingung sendiri. Adalah orang berdoa di pojokan surau dia berkata, Ya Allah, panjangkan umurku Ya Allah, panjangkan Ya Allah, panjangkan. Takut mati dia.
Kita sering dengar dia doa gitu, kita bantu doa, ya Allah, ini orang minta umur panjang. Kasih 200. 200. Ini orang minta 200, kita doa minta panjang, kita kasih 200, kita takut. Melambangkan orang cuma pengen umur panjang, enggak bicara jumlah. Sehingga Nabi hanya mengatakan sitin wa sab'in. Bas. Sudah 60 70. Kalau kita ambil contoh umur Rasul 63. Allahu akbar. Singkat sekali umur. Jangan terbuang percuma waktu. Karena yang pasti kullu bani Adam khata, manusia berbuat salah. Di waktu yang singkat ini bagaimana berjumpa dengan Allah nanti? Wallah. Kalau buat umur yang 60 tahun saja, kita bekerja 8 jam satu hari, takut kurang harta kita. Akhirat nanti entah berapa tahun, entah jutaan tahun, kita enggak tahu umur kita di akhirat nanti. Sementara kita enggak pernah 8 jam ibadah sehari. Lawang sholat cuma 10 menit, 5 kali sholat cuma 50 menit. Satu hari 50 menit, sementara dunia yang cuma 60 tahun, 8 jam kita kerja. Ini membuat manusia terlena. Pun Allah kabarkan bahwa yang namanya dunia mata'ul guru, kenikmatan yang menipu. Sehingga digaris sebuah tarik ulur hukum yang mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Merupakan sebuah takdir dalam Islam, Allah telah takdirkan kamu alla ta'budu illa iyyahu. Allah tidak ciptakan kamu kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Sehingga sebuah landasan dasar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di Adz-Dzariyat ayat 56 Allah mengatakan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang dimaksud tauhidu billah, dia mengesahkan Allah. Karena kalau sudah mengesahkan Allah, segala amal yang dia perbuat menjadi sebab kemudahan yang akan dia miliki. Bukankah ada ayat yang mengatakan wa ma lizzalimina min ansar? Allah tidak akan pernah tolong orang yang berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah. Sehingga makna wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, tauhidu billah. Ya. Jangan kita beramal soleh tanpa mengesahkan Allah. Karena Islam ini agama yang ajarkan kita untuk beribadah kepada Allah setelah kita mengenal Allah. Ya. Kalau cuma sekedar gugur hukum, siapapun mampu. Tapi jangan lupa, dalam hadis qudsi Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah anak Adam akan kembali pada si pelakunya. Anda syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, nikah, cerai dan lainnya, Allah kembali pada diri Anda. Ila syiam, kata Allah. Kecuali puasa. Fa'innahu li wa'an azibi, beda bab. Maknanya harusnya setiap ibadah yang kau lakukan membimbing dirimu untuk jadi baik. Cuma berapa banyak orang yang beribadah enggak jadi baik. Loh kok bisa? Tat ulama mengkritisi ayat disampaikan ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kamu lupa Allah telah takdirkan kamu untuk menyembah hanya kepadanya. Karena kalau cuma nasta'in dikedepankan salah. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu beribadah, kami beribadah dulu sama Allah, baru kami minta. Ini banyak orang minta ibadah enggak diperhatikan, ya susah. Akhirnya kita beragama dengan cara semau kita. Bukankah kita perlu kenal siapa yang kita ibadahi? Makanya ketika Ibnu Katsir menafsirkan makna bismillah, dia tafsirkan kalimat Allah dalam bismillah, Allah alif lam lam ha, itu perpaduan dua kata ilah wa walah. Allah ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa walah, tidak ada kata cukup dalam beribadahnya. Karena banyak orang yang enggak paham Allah, yang dia tahu cuma Allah sudah Tuhan saja. Padahal dalam bahasa Arab alif lam lam ha zaman Nabi Nuh tidak ada. Arab ini mulai pada zaman Aribah, turunan dari Ibrahim alaihissalam. Haroka alif lam lam ha pada zaman Utsman bin Affan, dulu tidak ada. Maka beliau menafsirkan Allah ilah wa wala, zat yang diibadahi dengan benar dan tak ada cukup, dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka ketika orang mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu,
Kamu tidak diciptakan, tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengesakan Allah. Baru Allah bilang, wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Setelah dibaguskan ibadah, tahu tauhid kepada Allah, ubudiyah hanya untuk Allah, tolong gerakan yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Kamu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah enggak mengatakan wa bil walidaini khairan. Wa bil walidaini thayyiban. Tapi kalimatnya ihsanan. Sementara kalau kita tahu ihsan dalam bahasa Arab ini level tertinggi dalam ubudiyah kita kepada Allah, Islam, iman, ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara walakinallaha yara. Ihsan, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Apa maksud dengan kalimat wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan? Maknanya ada tidak ada orang tua berbuat baiklah. Kenapa? Karena nasab kita kepada dia. Al-walad lil firas. Anak ini punya yang punya firas, yang punya kasur ayah. Ya, orang tua bisa kita bohongin di rumah, dia enggak tahu kita sedang apa di luar. Tapi Islam katakan jangan ihsan. Kau bawa nasab dulu. Zaman Rasul, ada seorang pemuda datang ke Rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kebayang, anak muda zaman Rasul datang ke Rasul izin zina. Sekarang tidak ada yang berani orang itu. Saya zina dulu, tidak ada berani. Ini zaman Rasul terang-terangan izin berzina. Kata Rasul, solaita ya akhi, sudah solat belum? Lama salli. Belum, pantesan belum sholat mau zina. Suruh sholat dulu. Habis sholat dia datang lagi, ya Rasulullah, salaitu ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Apa kata Nabi begini? Bagaimana menurutmu kalau kakek nenek mau berzina? Malulah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Kelak anak cucumu pun malu kalau kau melakukannya. Lihat bahasa Rasul. Karena ada berkait, tak ada bekas anak, tak ada bekas cucu. Akan ada nasab. Tak ada bekas ayah, tak ada bekas kakek. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ada tidak ada dia, dimanapun dia berada, tolong lisan ini rotban min zikrillah. Jangan pernah kering, basahkan untuk mengingat Allah. Masya Allah, justru yang banyak di masyarakat ini yang terjadi, kadang-kadang dunia mengecoh kita. Urusan pekerjaan membuat kita lupa ada mata tua yang menanti kedatangan kita. Dulu zaman kita masih susah, acap kali kita datangi orang tua kita minta doa, minta berkah, minta dibalur dengan doa. Sekarang kita sudah jadi mobile man, orang yang sibuk. Kita lupa ada mata tua yang menanti kita, sehingga gersang terasa hidup tak ada keberkahan yang kita miliki. Padahal kalau buat orang laki berkait sama orang tua, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata dunia dan dititipkan dunia oleh Allah, wallahi ibumu, ayahmu, baru istrimu. Sampai kapan pun. Karena hidup memang untuk itu. Hidup memang untuk itu. Cuma yang terjadi tidak. Dunia mataul gurur. Dunia ini membuat kita lalai, membuat kita tertipu. Berapa banyak orang yang gara-gara urusan dunia, dia nomor dua kan ini. Masya Allah. Orang tua yang berilmu harusnya tahu bahwa umur yang makin hari makin berkurang harus dipahami oleh anak. Supaya dia tahu, ibu yang kau miliki, ayah yang kau miliki, bukanlah ibu ayah yang 10 tahun yang lalu. Bukan. Lihat ayat mengatakan wa bil walidaini ihsan. Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum auf wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima.
Kalau seandainya di antara kedua orang tuamu ada yang kibar, ada yang sudah tua renta, entah ayahmu atau keduanya, ayah ibumu, fala takullahuma uff. Islam ajarkan untuk ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang dilarang. Karena kalau bahasa larangan dikedepankan, apa sabda Rasul? Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang jauhkan, kata Rasul. Jangan ditawar. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semau kalian. Nabi katakan dengan tegas, manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Beliau sampaikan ayat, wa in jahadaka, seandainya kedua orang tuamu di antara mereka ada yang kibar atau keduanya sudah renta, fala takul lahuma uff. Jangan kalian berkata uff. Ish uff. Uff ini maknanya cih. Ah. Kayak model Subhan, tolong ambilkanlah air untuk mama. Saya bilang sama mama saya, iya. Yeah. Ambil tapi iya. Yeah. Tuh, terpaksa. Saya lagi sibuk, lagi ada kegiatan. Subhan, tolong ambilkan air. Iya, yeah, tolong dong. Iya. Yeah. Tuh ah, cih. Terpaksa. Begitu saja Allah yang katakan langsung. Kalau seandainya kedua orang tuamu dalam kondisi tua renta, tak mampu untuk sesuatu dan dia minta tolong, atau keduanya, fala takullahuma uff. Jangan pernah kalian ini menghela nafas, terpaksa untuk mengiyakan apa yang dia perintahkan. Fala takullahuma uff. Bahkan penekanan, wala tanharhuma. Jangan kau sakiti mereka, jangan kau hardik mereka. Karena demi Allah, kita ini akan mengalami fase kembali seperti anak-anak. Ada anak yang mengeluh capek menghadapi orang tuanya. Ustaz gak ngalamin sih, Ustaz. Apa yang Ustaz rasakan dengan yang kami rasakan gak sama, Ustaz. Ustaz suka bilang, Ustaz punya orang tua, Masya Allah. Kalau saya ujian, Ustaz. Dari kecil saya dibuang, saya dikasakiti, saya dizolimi. Bagaimana cinta bisa tumbuh dalam hati ini? Untuk memilih orang yang saya cinta, saya mampu. Tapi kan meletakkan cinta, saya tidak mampu. Susah, Tat. Walaupun dia orang tua saya, iya. Makanya Islam tawarkan kepada kita ini untuk membuat musuhabah antara kita dengan orang tua dengan kita. Ya, dalam ayat dikatakan wa in jahadaka la tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat maksiat, berbuat dosa, fala tuti'huma, jangan patuhi dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, tapi jadikan dia sahib. Apa sahib? Sahabat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau sampai orang tuamu mengajak kamu berbuat syirik padaku, kata Allah, fala tuti'huma, bukan wala tuti', fala tuti', cepat jangan patuh. Cuma Allah mengatakan wasahib, bukan fasahib. Artinya apa? Untuk menjadikan sahabat orang tua yang mengecewakan kita berat. Tapi enggak apa-apa. Kamu tercipta bukan untuk jadi hakim untuk orang tuamu. Banyak anak jadi hakim untuk orang tua sehingga curhat sama ustaz itu kalau ngomong, "Ya Allah, Ustaz, orang tua saya tadi aduh, kelewatan betul-betul. Bikin pegel mata, pegel hati, Ustaz. Aduh. Serba salah, Ustaz. Dulu zaman saya nakal, dia ngomel sama saya, Ustaz. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah taubat. Tiap hari sholat di masjid tetap ngomel. Saya jadi bingung. Saya nakal dia ngomel, saya benar dia ngomel. Kan saya jadi bingung ditanya begitu. Saya bilang, kenapa kamu nakal dia ngomel? Ya dia kecewa sama saya. Kok kamu benar dia ngomel juga? Saya nggak tahu, Ustaz. Tanyalah, kenapa Pak, bapaknya anakku sudah baik bapak ngomelin? Tiap hari ke masjid dia bagus. Saya nggak salahkan dia ke masjid bagus.
Cuma tiap ke masjid dia pakai sarung, saya enggak izin. Ada aja. Jadi sebenarnya orang tua ada sebab dia ngomel ya. Kadang kita enggak paham dia ngomel kenapa. Masya Allah. Ya, jangan jadi hakim untuk orang tua kita. Dulu kita berbuat 10 kesalahan, dia siapkan 11 maaf untuk kita. Dulu kita berbuat 100 maksiat di masyarakat, cuma dia yang menyiapkan maaf buat kita, 101 maaf buat kita. Maka ada orang tua, tua suka mengatakan pepatah, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Betul. Allahu Akbar. Ya. Ada hikayat seorang pemuda yang baru menikah dan dikaruniai oleh seorang anak. Tumbuhlah anak ini mulai remaja, hingga satu waktu rumah tangganya ini diuji. Si anak laki ini ya, diminta tolongin sama ayahnya. Ayahnya mau tinggal sama dia. Tadinya dia berumah tangga istri dia, suami istri sama anak itu. Anak sudah mulai tumbuh remaja, ini ayah yang sudah tua renta mungkin gak bisa tinggal sendiri. Dia bilang sama anaknya, "Nak, ayah pengen bareng sama kamu, nak." Ya, tentu ayahnya sudah tua. Serumahlah mereka. Suatu waktu, ayahnya ini diajak makan bareng. Istri, anaknya, sama cucunya. Dan si ayah ini. Dia makan bareng. Namanya orang tua. Kadang bangkis, dia keluar ingus. Kadang batuk. Sehingga membuat orang suka gak nyaman. Orang tua. Seperti anak-anak lagi. Anaknya yang laki ini melihat orang tua yang seperti ini seperti gak tega. Kemudian selesai makan, dia bilang sama ayah, dituntun ke kamar ayah. "Kalau ayah kira-kira gak nyaman makan bareng-bareng kami, biarlah nanti kubawakan nasimu, minumanmu ke kamar. Gak usah lagi kita gabung di meja makan. Takut ayah gak nyaman." Maksudnya benar. Dia gak mau istrinya mencemooh ayahnya. Dia gak mau suasana gak lagi asik. Begitu dirutinkan. Ya, tiap makan ayahnya cuma mengintip dari kamar, ngelihat anaknya sedang makan sama istri sama anaknya. Makan diantar ke kamar. Hingga satu waktu ayahnya meninggal di kamar tersebut. Meninggallah si ayah. Ya, resepsi pemakaman dimandikan, dikafankan, disolatkan di rumah sudah. Sehingga beberapa hari setelah itu si anak berinisiatif untuk membersihkan kamar ayahnya. Bersama anak yang remaja ini. Dan ternyata di bawah kasur ayahnya itu numpuk piring dengan nasi yang selama ini dikasih. Dia tidak makan. Tidak makan. Melihat seperti itu, si anak ini mengambil piring-piring tersebut, mau dibawa ke bawah, mau dicuci. Kata anak yang remaja, "Jangan ayah, jangan. Biarkan piring ini kupegang." "Untuk apa, nak?" "Nanti kan kuberikan kepada ayah kalau sudah tua nanti di sini." Subhanallah. Satu tamparan hebat. Karena jujur, orang tua tidak butuh itu. Tapi dia butuh dihargai. Bahwa sadarlah kita, ayahmu yang 20 tahun yang lalu bukan ayahmu yang sekarang. Ibumu yang 20 tahun yang lalu bukan ibumu yang sekarang. Sehingga ketika banyak pemuda mengatakan bahwa tak butuh lagi orang tuanya, wallahi, salah. Bahkan Islam ajarkan kepada kita untuk paham. Siapa yang benci sama ayahnya? "Saya, Dad. Ayah saya ini diktator, Dad. Ayah saya ini kalau sudah veto omongan kita sudah bisa ngomong, Dad. Galaknya manusia. Apalagi ibu saya. Aduh, Masya Allah. Gak pernah akur sama mantu, Dad. Ribut saja kerjanya. Saya dibikin bingung, Dad." "Oh, Masya Allah. Saya banyak pertanyaan kayak gini ke saya. Saya bilang, gimana saya harus menjawab? Saya gak tahu. Kalau saya merasakan mamah saya ini manusia yang sempurna buat saya. Karena saya gak pernah pakai kemeja, baju koko, sampai detik ini kecuali jahitan beliau. Semoga Allah muliakan beliau, Masya Allah. Tapi gak semua begitu, Ustaz." "Iya." Saya bilang sama dia begini. "Cobalah kau yang tak suka sama ayah. Kau yang tak suka sama ayah. Sekali-kali kau lihatlah ayahmu sedang tidur. Coba. Coba sekali-kali. Entah siang, petang, entah malam. Lihat. Itu ayahmu kok. Lihatlah.
Lihat. Lihat ayahmu yang sedang tidur. Kau tatap wajahnya, kau perhatikan. Subhanallah ayah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat. Kulitnya sudah keriput. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat. Coba kau tatap ayahmu. Lihatlah napas yang sudah mulai terpenggal-penggal. Lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau remehkan selama ini. Coba lihat. Kamu. Kamu yang meremehkan ibumu, yang kau anggap dia manusia paling cerewet, paling galak, tak gampang akur sama mantu dan lainnya. Wallahi, tatap ibumu sedang tidur, tatap. Tatap. Lihatlah mama yang pernah melahirkan, coba lihat. Ya Allah, mama. Kerut di kening mama sudah mulai tampak. Lihat. Wanita cantik ini sudah mulai menua. Mata mama yang indah sudah mulai bersepah putih, keriput tampak di pinggir mata. Pipinya yang cabi sudah mulai kendur. Gigi sudah mulai tanggal, urat di mana-mana di bagian tangan. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau remehkan. Orang yang kau anggap tak ada kebaikannya sama sekali. Allahu Akbar. Mending besok pagi temui mereka. Ambil tangannya, cium. Rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari badannya. Kalau mereka sudah meninggal, air mata enggak menghidupkan mereka. Sementara Islam mengatakan, Nabi pun menyampaikan pada kita, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amalu ila min salas." Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan. Dan kita anak Adam. Allah, ketika mayit diangkat dari rumah, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah wa ala milati Rasulillah. Ini mayit diangkat, keluar rumah, selamat tinggal rumah yang mewah, selamat tinggal pagar mewah yang baru direnovasi, selamat tinggal istri yang cantik, suami yang tamat, selamat tinggal. Tiga mengantar kita, dua menetap, satu kembali. Sanak familimu, hartamu mengantarmu, amal soleh mengantarmu. Sanak famili kembali, harta kembali. Yang tetap kan amal soleh. Meninggal anak Adam, putus semua hubungan. Kecuali tiga. Sedekahmu waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ini yang sering dikatakan, tak ada model doa yang lain kecuali Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tidak ada doa yang lain. Yang Nabi ajarkan keumuman Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Tapi kalau doa buat anak cuma Rabbi habli minas salihin. Kenapa? Karena yang masuk ke lubang kubur kita doa anak yang saleh. Bahkan pernah dibentangkan alam barzah ke Rasul. Nabi dibukakan alam barzah. Nabi melihat ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat, berhenti. Ini mayit bingung. Bertanya, "Ya malaikah, lima takifu min darbik?" Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Ini mayit tanya. "Lima takifu min darbik?" Kenapa kau hentikan cambukanmu? Kenapa wahai malaikat? Apa jawab malaikat? "Kaifa adribuk?" Bagaimana aku bisa mencambukmu? Wa waladuk istighfar lak. Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Lihat. Bahkan istighfar anak yang saleh bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masyaallah. Kebayang kalau kita enggak bagus semua amalah. Maka Islam menekankan sekali. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum auf wa qul lahum qawlan karima wa qul lahum qawlan karima. Kepada keduanya berkata yang baik, berkata yang mulia, berkata yang bagus, cakaplah yang indah, pujilah dia. Subhanallah ya, apa kabar, sehat? Kau tubuhku yang berjalan buat saya ya, masyaallah. Karena tugas kita cuma berbakti sama orang tua, bukan jadi hakim buat mereka. Karena siapa yang jamin umur mereka sampai besok? Tidak ada yang jamin. Masya Allah.
Sekarang kita anggap dia ada, besok Allahu a'lam bissawab. Aduh, masya Allah. Saya masih ingat kemarin saya mandikan mayit ayah saya. Ya Allah. Ya, ketika saya mandikan mayit, saya wudukan beliau, saya coba bersihkan tangannya. Hati ini berkata, ya Allah, baru kemarin tangan ini menuntun saya, meditasi di atas rumput. Tita, tita. Saya basuh pundaknya baru kemarin. Saya letakkan dagu saya di pundak beliau ini. Singkatnya waktu, masya Allah. Saya basuh wajah beliau, ya Allah. Baru kemarin perasaan ini semua, ya Allah. Singkat sekali. Kalau sudah tidak ada, sekarang cuma busa yang kita temui. Kebayang tidak? Masya Allah. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa qul lahumu qawlan karima. Coba sih berkata yang karim, berkata yang baik pertemuannya. Bahkan ketika ditanyakan oleh seorang ulama, ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang kalau kita melihat menengoknya itu, kita disuruh berdoa. Yang pertama, menatap Ka'bah. Menatap Ka'bah. Orang mana yang tengok Ka'bah tidak baca doa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bissalam. Dan menatap wajah orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita kalau lihat wajah orang tua, Allah mengatakan waghfir lahumu janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada dua pemandangan paling indah. Pernah gak terbesit dalam benak kita? Ketika kita berbeda pendapat dengan orang tua kita, kita gak mempersiapkan waktu dan cara untuk membuat mereka terpincut sama kita. Pernah mendengar nama Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni. Ini salah seorang pemuda yang hidup zaman sahabat. Tapi dia gak bertemu Rasul. Uwais. Uwais bukan periwayat hadis. Dan dia bukan penghafal Quran. Tapi Nabi merekomendasikan Uwais kepada Umar dan Ali untuk memohonkan ampun kepada keduanya. Sementara ada hadis yang mengatakan Umar fil jannah, Ali fil jannah. Penghuni sorga pun suruh minta doanya Uwais. Apa kelebihan Uwais? Sampai bisa direkomendasi Nabi untuk berdoa. Karena hikayat mengatakan kalau Uwais sudah mengangkat tangannya ke langit, langit bergetar. Tidaklah tangan Uwais turun kecuali dijawab doa yang dia minta. Apa kelebihannya? Uwais mencintai ibunya. Uwais tidak pernah mengatakan tidak sama ibunya. Ibunya yang cacat ini menjadi sesuatu yang mulia untuk dirinya. Pernah satu waktu ibunya ini berkata kepada Uwais, Uwais, ibumu ini tak akan pernah mau meninggal sebelum bisa menunaikan haji. Tahu Uwais tinggal di mana? Yaman. Yaman. Ini Yaman ke Mekah, pesawat aja 2 jam. Dulu tidak ada pesawat. Dan Uwais orang miskin. Gimana ibunya mau naik haji sama dia? Sementara dia bingung gimana bawa ibunya. Hingga dalam hikayat dikatakan ketika ibunya minta, dia tidak pernah bilang tidak sama ibunya, sama mamahnya. Selalu bilang iya. Cuma untuk yang satu ini dia tidak jawab. Dia hanya berdiam diri. Kemudian diam-diam dia beli seekor anak sapi. Dia beli seekor anak sapi. Yang anak sapi itu dia gendong setiap pagi, dia naik ke atas gunung Yaman. Dia turun lagi. Naik turun tiap hari selama 8 bulan hingga masa haji menjelang. Ini sapi makin hari makin besar dan badan Uwais pun makin berbentuk karena dia gendong sapi tiap hari. Setelah pada waktunya dia yakin dia mampu, dia menggendong ibunya. Ukurannya sapi itu. Sehingga dia menggendong ibunya dari negeri Yaman ke Mekah. Dalam riwayat dikatakan dia tawaf di Ka'bah. Di tawaf yang kedua dia bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Dia bertanya sama sahabat Abdullah bin Umar tentang apa yang dia lakukan kepada ibunya. Sudahkah saya membalas atau memberikan bakti kepada kedua orang tua, kepada ibu saya, karena dia melahirkan saya? Apa kata sahabat?
satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Kau gendong ibumu dari negeri Yaman menuju Mekah. Kau tawaf di Ka'bah karena Allah, belum terbayar satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu. Masya Allah. Gimana orang merasa cukup berbakti sama orang tua? Orang tua yang hamil mustajab doa. Kelebihan yang tak bisa dibayar adalah ketika wahnan ala wahnin, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain, aliskurli, kata Allah. Wali walidayka ilayal masir, bahasa Allah, aniskurli. Bersyukurlah kau kepadaku, kenapa? Bibirmu bisa menghisap puting ibumu. Bersyukurlah kau kepadaku, ibumu tak mengeluh. Wahnan ala wahnin, iwahnan ala wahnin, susah untuk dikaryakan maknanya. Sakit di atas sakit. Kita orang laki, Pak. Kita orang laki. Ini kalau ngomong nge-gym, Masya Allah ya. Olahraga, bentuk tubuh, angkat besi. Cobalah, kau letakkan itu galon air seberat 3 kilogram. Kau ikat di perutmu selama 9 bulan. Kalau enggak kau lempar itu. Karena ya, tapi dia tidak mengeluh, membawa kau dalam kandungannya. Kalau sekarang suruh minum jamu yang pahit, tidak mau dia minum. Dulu karena anak dia minum. Dia bangun di malam hari, entah apa sebabnya, apa kenapa kau bangun ibu? Anak menangis. Kau tahu anak menangis, anak menangis. Tapi nanti satu waktu ketika anak sudah dewasa, menangis pun dia tidak akan pernah bangun. Kenapa? Karena cinta orang tua itu timbul ketika anak punya kekurangan. Maka sering dikatakan sama ulama, cinta yang sejati itu ketika kita mencintai sesuatu karena kekurangannya, itu orang tua. Kita suka mengeluh, mama. Anak kan banyak, mah. Kenapa mesti dia lagi, kayak enggak ada yang lain. Dia berkata dengan senyum, nantilah nak, kalau kau sudah punya anak kau tahu nanti. Cinta itu enggak bisa dipaksakan, nak. Cinta ini timbul karena melihat kekurangan, nak. Dengan ketika kita sudah jadi orang tua, kita paham itu. Yeah. Makin kurang anak yang kita miliki dalam bentuk tubuh, atau raga, atau batinia, otak kita kepikirannya cuma dia doang. Itu cinta yang sejati. Mana cintamu kepada kedua orang tuamu? Lihatlah. Gerakan tubuhnya sudah mulai bergetar. Makannya sudah tidak banyak. Pernahkah terhayalkan dalam benakmu menyicil untuk umrah, untuk haji? Paling tidak hayalkan saja, hayalkan. Ya Allah, sehingga satu waktu nanti kalau kau mampu, bawalah orang tuamu ke Ka'bah. Tuntunlah dia, mumpung masih ada. Ayah, ibu, itu Ka'bah. Ajarkan. Yuk katakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahina Rabbana bissalam. Ayah, ibu, ini lampu hijau. Angkatlah tangan kalian. Bismillah, Allahu Akbar. Tutunlah tangannya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayah, ibu, ini rukun Yamani. Kau sentuh dengan tangan kananmu atau kau lewati? Bacalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayah, ibu, lampu hijau kembali, angkat tanganmu. Bismillah, Allahu akbar. Terus tuntun 7 kali dia. Selesai bawalah dia ke makam Ibrahim. Ayah, ibu, salatlah 2 rakaat di sini. Bacalah kuliah di rakaat pertama dan kul huwallahu kedua. Setelah itu ketika selesai sudah ambilkan air zam-zam, minumkan dia. Katakan kepada mereka, doakan anakmu ini supaya sukses menaklukkan dunia untuk akhirat. Selesai, tuntun mereka menuju sofa
Katakan ayah ibu, inna sofa wal marwata min sa'irillah. Naik ke sofa, minta sama mereka ajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ayah ibu, angkatlah tanganmu yang tinggi, angkat tanganmu. Berdoalah kepada Allah yang panjang, doakan anakmu ini agar bisa istiqomah menjadi anak yang saleh. Sofa marwah, subhanallah, telah kau padukan dua pemandangan paling indah, Ka'bah dan wajah orang tuamu. Kau paham sekali, karena demi Allah waktu ini bergulir, masa berganti, sebentar lagi waktunya. Maka Allah mengatakan, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu yang merasa hebat di mata manusia, apa yang tak kau miliki? Wallah. Tolong wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kamu, merendahlah di hadapan orang tuamu seperti seekor piyik burung di hadapan induknya. Kita bolehlah kalau depan orang tuh accent, kenapa, ada apa, gimana, bolehlah ya. Kalau sama orang tua jangan, ya merendahlah. Sekali-kali kau lihat orang tuamu, tidurlah di pundaknya. Tidurlah di pahanya, mama, balurlah aku dengan doa, ma. Karena apa arti hidup ini kalau kita gak dekat sama orang tua? Bahkan Islam tawarkan, ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil. Ridhonya Allah di ridha orang tua, murkanya juga sama. Kita menghadapi hidup, kata ulama, ada 12 kiat cara menghadapi hidup untuk mendatangkan keberkahan. Dari 12 kiat ini, yang paling mudah, ridha orang tua. Apa 12 kiat tersebut? Yang pertama, ulama mengatakan kita ini mengkritisi iman. Ini saya bahas 12 kiat. Nanti pada intinya ridho orang tua kuncinya. Yang pertama, kritisi iman. Karena orang minta berkah sama Allah, kalau imannya berantakan rusak semua. Apa dijelaskan bahwa wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Begitu bahasa Rasul. Ketahuilah, semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang kalian inginkan yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Maka kuncinya iman ya, karena iman ini berkait dengan amar perintah. Dulu sebelum orang beriman, akidah 13 tahun di Mekah, iman baik di Madinah, turun hukum. Maka kuncinya iman, itu syarat berkah yang pertama. Yang kedua, kita disuruh beramal soleh. Artinya batil amal soleh tanpa iman. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanu hayatan thayyibah. Begitu bahasa Allah ya. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, dalam kondisi beriman, Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka ngalap berkah yang kedua, kritisi amal solehmu. Dan amal dikatakan soleh ketika berkait dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ketika ada firman Allahnya, ada sabda Rasulnya, dan sahabat melakukan soleh. Karena tidak ada di Islam ini amal soleh tanpa contoh. Kalau kau anggap soleh menurut kamu, 1000 orang 1000 soleh nanti. Tapi kalau soleh menurut Allah, wallahi terbatas tentunya. Karena berkait dengan apa perintah Allah, apa contoh Rasul. Yang ketiga, yakni kalau kamu pengen berkah hidup, kamu suruh banyak mensyukuri nikmat. Akumulasi nilai yang kau miliki karena syukurmu. Allah yang mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kunci deh. La in syakartum la azidannakum. Sekarang kau rasakan pusing kepalamu, kau minum obat. Setelah kau minum, kau minta sama Allah, anta syafi la shifa illa shifauka, shifa an la yughadiru nasaqam.
Gimana setelah minum obat? Alhamdulillah. Syukuri, jangan dikeluhi. Mungkin perubahannya sebentar, cuma Allah tambah. Karena kau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jangan mengeluh. Keluhanmu ini yang mengurangi kebaikan, bahkan menjadi zon prasangka burukmu sama Allah. Karena sudah berprasangka buruk, apa kata Allah? Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu itulah yang mendapatkan keburukan dari Allah. Masyaallah. Yang keempat, penekanan untuk mendirikan salat. Mendirikan salat. Bagaimana orang bisa mendirikan salat? Ya karena dia paham salat adalah isti'anah, meminta tolong. Ayat mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kamu minta tolong dengan sabar dan salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Dalam bahasa agama, suruh sabar dulu baru salat. Bukan salat yang bikin sabar. Sabar yang menyempurnakan salat. Kita kalau kurang sabar berarti kurang iman. Karena bicara sabar bicara iman, betul? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hey, orang yang beriman, sabarlah kamu. Kuatkan sabarmu seperti menjaga di perbatasan. Iya, bicara iman bicara sabar. Kalau dikatakan wasta'inu bisabri wassalah, baguskan imanmu, cakapkan sabarmu baru bicara salat. Ini syukur yang keempat. Yang kelima, kau bayarkan zakat, kau infak, kau sedekah. Lihat cara yang Islam ajarkan yang kelima, tahadu tahabu. Ya, ini di luar bahasan ridhonya dulu ya. Artinya ada perintah untuk menegakkan zakat, mengeluarkan sedekah, infak. Karena ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Mana qasat shadaqatu min malin, tak kurang harta kana sedekah. Anfiq unfiq alik. Infakkan harta mau Allah infakkan kau. Masya Allah. Yang keenam, yakni qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan dunia. Kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i bilang, "Idza kunta dzukal bin qanu' anta wasahibud dunya sawa." Idza kunta dzukal bin qanu' anta wasahibud dunya sawa. Kalau kamu punya jiwa yang kona'ah, enggak gampang komplain dengan dunia, kamu sama yang punya dunia sawa-sawa. Sama. Suruh punya jiwa yang kona'ah, enggak gampang komplain. Hidupmu akan baik. Yang ketujuh, suruh banyak istighfar. Banyak beristighfar. Kenapa? Karena istighfar ini memudahkan segalanya. Hidup pengen berkah, banyak istighfar. Dan istighfar itu enggak diidentikan dengan dosa. Karena Nabi juga orang yang maksum beristighfar 70 sampai 100 kali. Bahkan perintah, ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Pengen dapat hidup yang baik berkah, banyak istighfar. Yang kedelapan, kamu suruh nyambung tali silaturahmi. Berkaitan dengan silaturahmi ya kerabat dekat, saudaramu, keluargamu itu dulu, baru yang lain. Sambung, kayak begini kita kumpul gini. Ada kan event-event untuk sampai dakwah kepada kita, selain ilmu yang kita dapat, silaturahmi, kiri kanan yang belum kenal-kenalan, dan hubungan kita, Masya Allah. Ini yang kata Nabi, ya, bahwa man aroda ayub sato fi rizqi, wa yunsa'alau fi asari, fali asir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Ayolah. Yang hobi nyos sepeda, jalan olahraga, temuin saudara di mana. Yang hobi dengan motornya, tarik gas, temui orang di mana. Yang hobi motor, jalan kaki, mobil apa, malis. Enggak ada masalah, itu zuyina linnas, perhiasan buat manusia. Minal khail musawwamah. Dari kendaraan yang kita miliki enggak ada masalah, cuma manfaatnya apa? Gitulah. Masyaallah. Yang kesembilan, mencari rezeki dari jalan yang halal. Hidup berkah. Rezeki dari jalannya halal. Kenapa? Karena kalau orang laki khususnya harus tahu kata Nabi, kulul lahmin nabata min suhtin anna rohakubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Masya Allah. Ya kulul lahmin nabata min suhtin anna rohakubi.
setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, lakar lebih berhak. Nah, kalau sudah barang yang haram, kita nggak tahu, saya nggak tahu di kondisi di Johor sini. Tapi kalau di Jakarta, di Indonesia, Masya Allah, kami tiap hari ngelihat iklan dosa kiri kanan, pakai baliho, pakai pelang merek reklame itu. Iklan rokok, iklan KPRBTN, bank konvensional, gadai cara konvensional. Bahkan sampai ada orang Islam sholat tapi ngantongin bank konvensional, kredit kan. Tawaf di Ka'bah ngantongin riba, banyak. Jual beli dengan riba, harusnya kalau memang mayoritas muslim, udah gak ada riba. Gak ada. Apa kata Nabi? Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum sulan la yanju atatarjuladinikum. Kalau kamu sudah terbiasa makan riba konvensional, kau pegang buntut sapi, enjoy dengan perekonomian, kau lupakan jihad, Allah akan turunkan keburukan dalam hidupmu. Betul. Hidup ini gersang karena orang Islam makannya haram. Nah, dikatakan kullu lahmin nabata min sukhtin anaru hakubi. Orang laki khususnya, Pak. Yuk, hindari keluarga kita dari barang yang haram. Kemudian yang ke-10, bekerja di pagi hari. Iya. Doa Nabi untuk umat, ya Allah, mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Bangun pagi sebelum subuh, bangun, mandi, sholat subuh berjamaah, zikir hingga terbit matahari, syuruk 2 rakaat, taklukkan dunia. Konsisten di atas keumatan kita sebagai umat Muhammad. Apa kata Nabi? Barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Umatku, umat dua. Umat ada dua kata Rasul. Ummatud da'wah wa ummatul ijabah. Ummatud da'wah, umat yang sampai dakwah cuma belum mengiyakan, belum ijabah. Tapi ummatud da'wah, ummatul ijabah yang sudah mengijabah. Kalau kamu mengaku umat Muhammad, tolong dong konsekuensinya 4. Kau mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah. Tolong, 4 konsekuensinya. Ta'atuhu fi ma'amar, taati perintah beliau. Kamu mengaku umat Muhammad, perintah Nabi ikuti, apa contohnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kamu sudah belum salat dengan salat Nabi? Karena macam ragam orang salat, betul? Contoh yang paling gampang saja. Ketika iklannya kan aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsha wal munkar. Dirikan salat, salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Tayyib. Orang sholat Allahu Akbar sama mertua ribut. Allahu Akbar sama orang tua tidak akur. Allahu Akbar korupsi. Allahu Akbar ribut sama saudara. Mana bekas sholatnya? Katanya sholat tanha anil faksa wal mungkar. Nggak bisa dibiarkan. Loh kok bisa tak kritisi? Ternyata banyak orang sholat rusak rukun dan syaratnya. Syarat sah sholat apa? Wudhu. Betul? Kalau wudhu tidak sah, sholat tidak sah. Bicara rukun wudhu, salah satunya Al-Ma'idah ayat 5. Famsahu biru'usikum, basuhlah kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut. Sekarang basuh kepalamu. Basuh, basuh, basuh. Dan telinga masuk bagian kepala. Cuma berapa banyak orang yang melakukan wudu cuma geser kopi ya. Hadhihi jabhah laysa ra'sun, ini jidat bukan kepala. Sementara rukun basuh kepala, betul? Kira-kira kalau rukunnya rusak sah enggak salatnya? Itu baru bicara rukun, bicara syarat. Bicara rukun, niat berdiri menghadap kiblat, takbir. Takbir tayyib. Takbir, kita lihat takbir. Boleh gak sholat tanpa takbir? Tapi lihat takbir di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begini. Sudah berapa takbir itu? Nabinya berapa?
Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian modal takbir? Nah, kita lupa ada hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni salli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bahkan Ibnu Syekh Nasruddin Albani dalam sifat salat Nabi mengatakan menemukan lebih dari 650 hadis untuk satu rakaat salat. Kita tidak pernah bahas itu. Padahal salat intinya perintahkan salat kita sama Allah. Cuma salat kita berantakan dan banyak lainnya. Maka konsekuensi kau mengatakan Muhammad Rasulullah, tolong pegang yang pertama, taati perintah beliau. Ayo disiplin. Yang kedua, ijtinabu biman nahaa alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Kenapa? Perintah dan larangan Rasul, perintah larangan Allah. Alasannya apa? Wa bayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Konsekuensi yang ketiga, tasdiku fi ma akhbar. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Kalau Nabi yang ngomong sudahlah. Al-Ahzab ayat 36 itu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahum al khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain. Kalau Allah sudah perintahkan, Nabi sudah sabdakan, beriman laki maupun perempuan, katakan sami'na. Walaupun mata belum melihat, gaib. Walaupun telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, tapi ada firman Allah, ada sabda Rasulnya. Tolong, sami'na. Konsekuensi yang ketiga. Dan konsekuensi yang keempat, la ya'budallah ila bima syar'a'ali. Tidak beribadah kepada Allah kecuali adanya syariat. Karena agama ini syariat, punya rukun dan syarat. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasul. Jangan dibuat yang baru. Yang 14 abad lalu adalah agama, nanti sampai kiamat pun agama. Beda Nabi dan Rasul Muhammad dengan Nabi Rasul sebelumnya, bedanya Nabi Rasul dan Rasul sebelumnya diutus per kaum. Nabi Muhammad diutus rahmatan lil. Maka yang dibawa sama Nabi sampai kiamat pun syariat. Yang dibawa sama Nabi 14 abad yang lalu sampai Dajjal turun pun syariat. Itu yang kita pegang akidah. Maka jangan sampai dirubah ini. Konsekuensinya tegas. Ya, wa anna Muhammad Rasulullah, dia paham sekali, masya Allah. Kemudian yang ke-11, kita disuruh bertawakal sama Allah. Ya, ngalap berkah yang ke-11 suruh tawakal sama Allah. Tawakal ini menjadikan Allah sebagai penjamin, dan itu enggak bisa langsung kecuali ada proses. Prosesnya apa? Di At-Talaq ayat 3 itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal sama Allah, Allah yang bakal jamin dia. Cuma enggak gampang orang tawakal minta jaminan kalau enggak dibiasakan takwa dulu. Apa itu takwa? Takwa itu bukan singkatan takut sama mertua, bukan. Takwa ini orang yang beribadah dengan benar dan jadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Karena kau bertakwa di mana saja Allah berikan solusi. Bahkan rezekimu datang karena takwamu. Ah, teman saya agamanya rusak, rezekinya gampang. Istidraj. Istidraj. Selain dari Allah yang ada mudarat. Karena kalau rezeki yang betul, yang ada berkah ke badan. Yang ada berkah ke semuanya. Rezeki yang penuh berkah ini enggak bicara kuantitas, dia bicara kualitas. Ini cuma Pak Tani, gajinya enggak besar. Bahkan kalau kita makan di rumah Pak Tani, ini apa? Makanan enggak masuk 4 sehat 5 sempurna. Lah enggak sempurna makanannya. Tapi anaknya jenius. Beasiswa semua. Bahkan banyak ulama anak petani. Tapi ini anak orang kaya, lihat. Udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, 4 sehat 5 ajib. Saking enaknya makan. Lihat anak yang ada jadi. Ya, kenapa? Al-ilmu nur wa nurullah la yuhdalil asih. Kata Imam Syafi'i kan begitu. Karena ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah enggak datang ke orang yang bermaksiat. Kita terkecoh nih. Kita menganggap surga cuma buat orang kaya, orang kuat lah. Surga milik Allah. Allah yang akan tentukan dan yang paling baik mengikuti syariat. Karena ada orang yang masuk surga
harus jadi nabi dulu. Orang masuk surga jadi rasul dulu, dan kita pesimis kalau sudah begitu. Ada orang masuk surga jadi sahabat nabi dulu, dan kita tidak mungkin lagi kan. Ada orang masuk surga jadi tabiin, jadi tabiut tabiin, jadi ulama dulu, atau mati syahid, atau kena bencana alam dulu. Kita tidak bisa pilih takdir. Gimana masuk surga, Ustaz? Wallahi, surga dibuka dengan ridhonya Allah. Masya Allah, ridho Allah. Bahkan sampai ada orang yang seumur hidup berbuat maksiat dan dia bertobat, belum sempat tobat, mati di tengah jalan, Allah masukkan dia ke surga. Kenapa? Surga milik Allah. Ada perempuan berzina seumur hidup, dia mau bertobat, orang ragu dengan tobat dia, sehingga cuma seekor anjing yang mau terima sedekah minuman dia itu. Betul? Selesai anjing itu minum, anjing jalan, dia mati. Gara-gara itu dia masuk surga. Memberikan minum seekor, apa kita beli anjing aja nanti? Oh ya, gak bisa begitu. Bukan begitu bahasa agama. Ini menandakan surga milik Allah. Dan yang terakhir, yakni menempuh hidup sederhana. Juhud. Juhud lawannya jumud. Kalau juhud, Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Juhud itu orang yang membatasi dirinya dengan dunia. Dia mampu beli apa saja, dia mampu. Cuma lah dia tahu min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dia tahu sempurnanya Islam seseorang itu ketika meninggalkan yang enggak bermanfaat. Nikmat bakal ditanya. Thumma latus'aluna yawma idzin. Maka dia juhud. Dia tahu cuma titipan Allah ini. Lihat cerdasnya Abu Bakar. Sahabat Nabi yang paling kaya Abu Bakar, baru Utsman. Sebagian mengatakan sawa-sawa. Tapi orang taunya Utsman, Zunnurain. Abu Bakar kaya. Sedekahnya Abu Bakar semua ke Rasul. Tapi ketika beliau wafat, tidak ada waris. Sampai Umar dipanggil, Umar, cek hartaku sebagai khalifah. Kata Umar, tidak aku temukan kecuali onta kurus buat ambil air wudhumu dan budak hitam, baju putih yang kau pakai itu aja. Kata Abu Bakar begini, jual itu onta, merdekakan budak. Onta itu duitnya kasih Baitul Mal, biar baju putih ini menemaniku dalam lubang kubur. Ini orang cerdas, waris bukan solusi, ya bukan target utamanya. Karena dia tahu kalau dia meninggal waris Allah kasih, tapi dia selesaikan semuanya. Abu Bakar lihat. Maka Nabi mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, latakhattu Abu Bakrin khalilan." Kalau boleh aku memilih kekasih, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Karena kelebihan Abu Bakar, Masya Allah, ketimbang sahabat lainnya. Iya, lihat cerdasnya Abu Bakar. Mereka orang-orang yang betul-betul paham. Dia kona'ah. Dia hidup juhud. Lain sama jumud. Kalau jumud itu belaga susah, takut diminta. Kalau juhud, emang sederhana, low profile ini orang. Kayak Rasul. Orang di majlis Rasul, enggak ada tahu mana Rasul, mana yang bukan. Dulu pernah datang orang Arab Badui ke majlis Rasul, bertanya, "Waina Muhammad? Waina Muhammad? Mana Muhammad?" Kenapa? Muhammad saru dengan jamaah. Dia hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah orang bingung, mana Abu Bakar, mana Muhammad. Abu Bakar berinisiatif, dia pentangkan sorbannya kepala Rasul. Oh, itu Rasul yang dipayungi itu. Saking sederhananya Rasul. Kalau sekarang kita bisa tahu ini. Oh, ini saudagar ini ya. Ini Pak Menteri ini ya. Ini Pak Polisi kita tahu. Dulu tidak sederhananya. Iya, lihat. Nah, kedua belas penyebab berkah tersebut, wallahi, kalau kita tidak sanggup untuk melakukannya, kita minta ridhonya Allah. Itu yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Ridhonya Allah adiri orang tua kita. Makanya mumpung masih ada orang tua, yuk gapai ridhonya. Semoga Allah muliakan kita, insya Allah. Ya, kita berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlullah.